Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi, gue Bufata Rifin akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat ruang terbuka hijau yang baru saja selesai dibuat tapi belum diresmikan, yaitu Taman Bulus Bali. Dan hasilnya bagus sekali ya teman-teman, kalau kita lihat sangat terlihat kualitas dari taman ini. Kita lihat dulu plangnya di depan. Woi, keren banget. Taman Bulus Bali. Oke, kita muter-muter dulu melihat hasil ini sih bukan revitalisasi sih ya. Ini taman baru, teman-teman. Setahu gue ini di sini dulu tanah kosong yang dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau dan dibuatlah taman bermain ini. Dan ini lampu nih, nah, ya ini lampu teman-teman. Wah keren nih kalau malam ini. Ini semalam habis hujan ya teman-teman, jadi ada sedikit genangan air. Tapi pasti sama petugasnya nanti dibersihkan ini. Dan ini bukan menggunakan kayu ya, ini menggunakan conwood. Jadi insya Allah lebih tahan ataupun lebih kuat diterpa panas dan hujan. Keren nih buat jogging. Sudah disediakan juga tempat sampah, teman-teman. Jadi harus menjaga kebersihan ya, agar taman kita ini tetap bersih. Dan ini ada toiletnya juga. Dikunci. Ada toilet. Ada gudangnya juga. Ini paling alat-alat taman, paling kayak gunting rumput gitu-gitu. Terus ini musolanya, tapi ini belum ya, belum diresmikan, jadi belum disediakan alat-alat sholat. Tapi secara keseluruhan sini sudah selesai sih, paling general cleaning aja ini. Wah, ini dia nih. Tempat bermain anaknya berkualitas sekali, teman-teman. Wow. Keren ya.
Ini mah kayak di mall ini mah. Ya Allah, dibuatnya ini pakai hati ini. Wah, gila. Dan memang waktu zamannya Pak Anies Baswedan memang taman-taman ruang terbuka hijau seperti ini sangat diutamakan, teman-teman. Di apa? Pemprov DKI Jakarta itu di bawah arahan Pak Anies Baswedan kemarin dia melebihi target, teman-teman. Jadi kalau nggak salah targetnya itu 80 atau 86 ruang terbuka hijau atau taman ya, seperti kayak gini nih. Dia sampai 100 ruang terbuka hijau atau taman-taman seperti ini, teman-teman. Jadi betul-betul memang sangat mengistimewakan lah ruang-ruang terbuka hijau, karena ruang terbuka hijau inilah yang meminimalisir adanya tawuran, teman-teman. Karena anak-anak kecil itu, yang anak-anak tanggung itu, umur-umur 10 tahun, 15 tahun, yang tenaganya lagi gacor-gacornya, gacor, lagi kuat-kuatnya itu, kalau nggak disalurkan dengan baik, ataupun dia gabut, itu sangat terbuka kemungkinan untuk janjian di media sosial untuk tawuran. Aduh, media sosial dipakai janjian tawuran. Kalau kayak gini nih kan anak-anak kecilnya jadi ada aktivitas gitu loh, tenaganya ini disalurkan ke hal-hal positif. Wah, keren ya tempat duduknya. Wah, gila, keren banget ini. Seninya dapat banget ya. Keren ini. Wow. Keren, keren. Wah, enak guys. Enak, enak, enak. Ajib. Udah sampai sini dulu mungkin jalan-jalan kita melihat ruang terbuka hijau yang baru yang sebentar lagi akan diresmikan. Entah kapan, teman-teman, gue belum dapat info. Tapi ini sih tinggal tunggu peresmian aja karena sudah selesai. Paling general cleaning di sapu-sapu yang agak kotor-kotor sedikit. Wah, keren banget. Terima kasih untuk Pemprov DKI Jakarta yang telah menyediakan ruang terbuka hijau yang sangat berkualitas. Dan terima kasih juga untuk para pekerja yang bahu-membahu membangun ruang terbuka hijau juga. Dan yuk kita jaga fasilitas-fasilitas yang telah dibuat oleh pemerintah kita. Jangan kita vandalisme, teman-teman. Jangan kita oret-oret. Dan kita dukung terus pemerintah kita dalam menjalankan program-program yang sudah dicanangkan, teman-teman. Jangan kita recokin, jangan kita hujat. Kalau ada yang kurang-kurang, nasihati dengan cara yang baik, bukan dengan hujatan. Karena hujatan kalian itu tidak akan membantu Indonesia untuk menjadi negara maju, teman-teman. Adanya kalian hanya menjelekkan nama Indonesia aja. Jadi stop semua itu karena tidak bermanfaat. Dan terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai habis. Enak banget ya tempatnya, pewek banget. Terima kasih teman-teman sudah nonton video sampai habis. Dan gue minta maaf kalau ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Gue hanya manusia biasa, teman-teman, yang gak lepas dari kata salah ataupun hilaf. Dan silakan subscribe kalau kalian merasa channel ini bermanfaat. Semoga dengan kalian subscribe, channel ini bisa bertahan dan bisa berkembang, sehingga bisa membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi. Akhir kata, gue Abdul Fattah Arifin. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.